Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera, salam hormat dari saya Zamil bin Ibrahim. Saya baru balik daripada bank. Bertemu dengan seorang pegawai bank di Sungai Petani untuk mendapat maklumat daripada pihak bank tentang isu yang dikatakan membantu peminjam-peminjam bank semalam oleh Tan Sri Muhyiddin Yassin tentang isu moratorium 6 bulan, tetapi bank cakap sebaliknya pula. Jadi itu yang confuse. Saya juga mendapat panggilan telefon daripada beberapa rakan tentang isu moratorium 6 bulan ni, seolah-olah kita nak kena bayar interest 2 tahun ke hadapan. Adakah apa yang saya cakap ini benar? Kalau benar, ini bukan tolong. Kalian bukan tolong rakyat. Kalian tolong bank. Bank akan bertambah untung dengan moratorium ini. Itu saya dipahamkan. Tolong nafikan kenyataan saya. Ni apa punya cerita ni, Zarul? Zarul cakap ni bagi pihak siapa? Kalau nak bantu rakyat ke ataupun nak bantu bank? Saya ingatkan Zarul lagi sekali, saya masih lagi berminat untuk menjadi Menteri Kewangan nak bantu rakyat. Kalau nak bantu rakyat ni, nak interest sampai panjang ni apa cerita? Saya agak kecewa, tolong perincikan, tolong perjelaskan tentang isu yang merisaukan rakyat. Rakyat nak tangguh, tetapi interest dipahamkan panjang lagi. Tolong perjelaskan sebab rakyat confuse tentang perkara ini. Reti ke tak reti ini, Zarul? Kalau nak bantu, buat cara bantu. Jangan bantu tetapi ke arah along. Ni ke arah along. Saya agak terkejut apabila pegawai bank tersebut katakan ini akan memanjangkan lagi interest. Ni apa ni? Rakyat dah susah. Pijak lagi. Nak bantu, buat cara bantu. Jangan wayang kata nak bantu tetapi menyusahkan rakyat di masa akan datang. Duit nak bayar ni duit rakyat. KWSP cuma nak ambil arahan daripada kalian saja. Pun duit rakyat. Dua cerita ini tidak ada kaitan dengan duit kerajaan. Ini duit rakyat semua. Tetapi dalam isu moratorium 6 bulan ni, tolong perjelaskan betul-betul. Sebab kalaulah kata moratorium 6 bulan tetapi interest nak kena bayar sampai 2 tahun, ini mengarut. Ini sangat mengarut. Menyusahkan rakyat saja. Tan Sri Muhyiddin Yassin, Zarul, tolong perjelaskan isu ini. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.